ya. Iya, Ibu Guru. Iya. Doakan Ustaz. Amin. Doakan. Doakan sekolahnya biar panjang umur. Mendidik milik murid, jadi orang berhasil. Panjang umurnya, panjang umur. Ulang tahunnya besok. Oh, besok. Iya. Didoain biar guru-guru ini mengajar murid-murid itu jadi pintar semua. Amin. Iya, doane. Ayo. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Bisa membawakan. Wira swasta jaga toko. Enggak, cita-citanya pengennya jadi guru. Pengen maksudnya jadi gitu, tapi enggak punya kan akte. Iblis dikalahkan. Terus? Siapa dapat melawan lagi dance? Ada kemenangan, tiada yang melawan. Putri Mawar loh. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat dalam Tuhan Yesus ada kemenangan. Yeay. Api Gel namanya. Namanya Atun, dikasih nama Api Gel. Biar jadi wanita yang cantik. Iya. Pinter. Ayo Ibu Abigail berdoa dulu. Yesus, terima kasih sudah tolong saya. Dan amin. Tuhan Yesus tolong saya. Tuh melakukan kehendak. Ngomongnya agak susah. Nyanyi dulu biaya kamu. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Gembira ya? Ya. Ya. Ini kecil diinjak sapi. Kecilnya diinjak sapi. Jadinya kayak gini. Umur 8 bulan diinjak sapi. Itu dulu, 1, 6, 7, 8, 6. Pokoknya angka 6 ya, sebenarnya. 1 sampai 5, kalau masuk 6, toh 1, 2, 2. Terus, 3 4 5 1, 6. Pinter ya? Ya. Cantik ya? Ya cantik. Iya. Loh. Abigail itu cantik. Ya. Iya. Asik. Iya. Siapa lagi yang lain yang mau ngomong? Ayo. Perkenalkan dirimu. Saya bernama Maju toh. Saya bernama ya. Saya. Dari? Dari Malang. Iya. Dari Malang. Naik apa ke sini? Sama adiknya bawa motor. Benar, Mia. Oh, ingat berarti. Oh, diantar ya. Di mana? Tuhan Yesus baik, iya. Dia sudah sembuh.
sudah sembuh. Deni sudah sembuh. Sudah sembuhkan sopo. Loko mo? Yang menyembuhkan Deni sopo? Bukan koko. Oke, yang lain ayo. Sebelahnya. Maju. Maju satu-satu, nama saya. Dari Manokwari. Oh, sana jauh ya. Ke sininya. Naik mobil. Nganter ya? Ya. Tapi itu benar, Mami. Oh, sempat berarti sempat ke orang benjol sebenarnya. Masih muda loh. Iya. Gara-gara putus cinta. Masa gara-gara putus cinta? Masa gara-gara putus cinta? Ganteng. Habis ini sembuh, sehat, bisa kerja lagi ya? Sekolah pelayaran ya. Oh, iya loh. Oh, dulu sekolah pelayaran. Gara-gara putus cinta kok? Iya, gara-gara keluarga dia. Chandra. Chandra kuat ya. Setelah ini sembuh bisa kerja lagi ya. Nanti terus cari cewek lagi. Katanya Bu Guru lo ganteng. Bu Guru bilang lo ganteng. Ya. Masih muda, kuat. Oke. Ya. Ayo Rudy. Kamu. Ini yuk ganteng banget yang sebelah ini lo. Maju dong. Saya bernama. Apa namamu? Rudy. Dari mana asalnya? Oh, Bandung. Orang Sunda. Asli Bandung. Sunda. Ke sininya di mana? Di Solo kita mau jalan. Jalan. Di buah. Jalan. Kamu sudah sehat ya? Rudy sudah sehat? Sudah sehat? Semangat ya. Siap. Ya. Itu namanya siapa? Nama saya Joko Sunario. Tinggal di sama jago. Mojo aku. Jago di mana? Iya itu nama aslinya. Jembatan Mojo aku. Istrimu berapa? Oh satu. Satu. Anak. Oh sudah lupa. Oh belum punya anak. Kerjamu? Ke beca. Oh beca. Beca rumah lain. Cita-citamu? Tentara. Tentara. Oh iya saya. Oh nyanyi apa? Oh nyanyi apa? Oh dayung dayung. Seberang. Oh ngangkat perahu. Semua disayang Tuhan. Semua tepuk tangan. Dalam suatu yang sudah ditugaskan di tempat kantor masing-masing dan kerjaan Tuhan memberkati kepada Amin. Kedatangan Bapak Ibu ini begitu saya sangat senang sekali di tempat ini karena saya belum begitu mengerti apa yang
jiwa saya diproses dimanapun saya berada bekerja. Ya, dua-duanya. Pengampunannya. Ini berdasarkan Bapak ini dari ibu guru ya. Iya. Berarti tidak hebat bisa diangkat. Amin. Waktu itu memang susah waktu itu tidak diangkat, tidak usah sekolah sudah. Nah itu sama Bu Sri ya. Bu Sri. Siapa Bu Sri? Bu Is. Siapa Bu Is? Bu Is siapa? Iya Bu Sri. Adiknya Pak, nanti Pak Santoso. Oh iya. Bu Is. Iya, di tempat situ Pak Nardi apa? Sedih nggak bisa sekolah? Iya, nggak bisa sekolah kan di Sumber Kepo di mana itu SD Impres, SD Impres dan kelas sampai kelas 4. Terus saya punya ponakan adik namanya Licu Manjin di tempat Pak Jangguk situ. Waktu itu di situ ada lele. Ditanya mami. Tidak di sekolah kelas 4 itu berhenti. Sedih nggak? Ya sedih, kepengen ya. Kepengen sekolah sebenarnya ya. Memang sebuah biaya kos, biaya dekor. Terus balik itu deh. Jual apa ya? Sebalik itu ya ada perjanjian sama Pak Mesdi itu di Sumber Kepo, Pak Mesdi. Mesdi Pak Mbak Tiwul. Tiwul. Namanya Mbak Tiwul. Tahun berapa itu? Adiknya Pak Janggo. Pak Janggo. Tahun diajak ngobrol sama Pak Yusak 9. Tanya itu ibu guru sudah lahir apa belum? Terus saya tahun berapa, Pak? Tahun 79. Belum lahir saya. Iya. Gurunya belum lahir. Iya. Iya, di situ. Ibu guru belum lahir ya? Iya. Saya sendiri juga belum lahir. Pak guru juga belum lahir ini. Iya, Pak guru juga belum lahir. Belum lahir itu apalagi ini belum lahir. Bantuan SD Impres. Terus saya punya bingungnya itu, saya terus. Gak ada biaya ya? Gak tahu tahun berapa itu. Terus kok gak dikasih ngaruh. Terus Yusak disuruh kerja apa? Jual apa? Dulu jual es sabun. Es sabun gini Pak. Es sabun kotak itu. Oh. Saya es kado bilangnya. Dari kertas. Kertasnya bunyi. Do es kado ekstra. Es sudok, es penculo. Penculo? Es penculo. Es berjuluk, es untuk pakai termos di situ. Ini Pak Yusak ya. Teman-teman. Iya, kok terus di situ? Di situ itu kok ada gerbang itu kok banyak ada IR itu. Kelaman pahit. Apa Pak? Kepalaman pahit itu kado apa itu? kegersangan jiwa. Mengampun. Iya. Karena obat sakit hati adalah obat. Mengampuni. Iya. Terus itu jeber di. Pak Yusak, itu dulu. Sekarang 2023 mau ya. Masuk 2024 ya. Hatinya harus penuh sukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sayang. Iya, sayang sama Pak Yusak. Sanggup menyelamatkan kita. Iya. Ibu namanya siapa? Cerita yang pernah di apa tuh di jemuran itu loh. Tahun piro ceritanya? Tahun piro ini? Tahun berapa ini ceritanya? Tahun berapa? Sekarang 2023. Pikirannya harus 2023. 2023. Pikiran yang lama, yo. Iya, pikiran. Yo, shalom. Shalom. Hati yang gembira. Memang saya tidak diangkat. Yo, hati yang gembira. Disuruh berhenti.
sampai ayahnya saya sudah meninggal deh. Apalagi yang dipikir maunya pulang ke Hanu, tidak mau ke Banjarmasin. Tapi itu dulu tahun 90. Tapi tidak bohong saya. Orangnya tidak bohong. Iya, Yusan jujur. Tapi kalau saya bilang, jadi orang itu saya jujur. Waktu itu sudah ada surat perjanjian. Sebelum ini kesaksian setelah kerja dengan di jemuran pakaian. Tapi sekarang sudah 2020. Iya, Pak Yusak. Pak Yusak. Sekarang 2023. Yang lalu biar berlalu. Ya, sekarang memuji Tuhan coba. Iya. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti gembira, hati yang gembira adalah obat yang manis seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang Tuhan senang lagi. Hati yang gembira adalah orang yang maju seperti orang. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan Tuhan. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manis seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat ya. Bagaimana hari ini? Jawab. Bagaimana hari ini? Ya. Ada yang lagi sedih? Ya. Kenapa sedih? Kenapa sedih? Siapa yang sedih di sini? Bro. Siapa yang sedih? Yun. Yun apa? Yun sedih. Enggak toh. Sedih toh. Yun. Halo. Iya, Yun happy. Happy. Tadi sudah telepon RCB belum? Tadi enggak ada yang telepon RCB tadi? Ya, enggak ada yang salam-salam? Besok-besok lagi, ya? Ya. Iya, Bu Guru, ya.